Yo guys, welcome back to my channel FKR Project. Nah, jadi kali ini gue bakal ngasih pembahasan tentang di Bigo. Nah, ini kayaknya penting banget sih, poin penting ya. Jadi nggak ngebahas tentang duit terus, tapi ngebahas gimana sih caranya kalian bisa dapat bin sebanyak. Caranya tuh ya dengan gabung manajemen. Nah, gue bakal ngasih sedikit perbedaan juga dan apa sih keuntungan dari manajemen. Oke, yang gue jelasin di sini manajemen tentang manajemen yang gue pakai ya, yang gue jalanin sekarang. Ya intinya bagi-bagi ilmu, kalau dari manajemen manapun kalian nggak masalah. Yang penting ini pengertian dari manajemen ya. Karena gue dulu coba nyari-nyari tentang ngebahas manajemen itu emang gak ada yang ngejelasin teman-teman. Hanya sedikit orang yang ngejelasin. Mungkin di sini gue lebih memperdalam saja tentang manajemen dan buat nunjukin ke kalian perbedaan manajemen dan tanpa manajemen. Oke, yang pertama gue bakal coba rekam layar dulu di sini ya. Oke, 3, 2, 1, mulai. Oke, nah di sini kalian bakal ngebahas tentang BINS dulu karena BINS di sini sangat penting. Oke, jadi BINS tersebut ada di fitur dompet ya, bagian BINS ini biasanya bakal ditukar sama host. Ketika kalian bisa pilih penukaran withdraw ya, pilihnya yang withdraw kalau pengen jadi duit. Terus kalian bisa klik tanda seru. Nah, di sini kita bisa baca 210 BINS sama dengan 1 dolar. Oke, pahamin. 210 BINS sama dengan 1 dolar. Udah, itu aja. Itu kalian bakal dapat 1 dolar ketika 290 BINS. Nah, kita bakal lihat nih, ketika kalian gabung host, kita bakal coba rata-rata sih di Bigo, itu gabung manajemen semua atau agensi semua. Nah, yang pertama kita bisa lihat orang ini. Nah, orang ini udah gabung dari agensi atau manajemen. Kalian bisa ngelihat dari klik profil dia. Nah, kalian lihat di bagian sini tuh, ada bacanya Delicious, dia sudah bergabung ke family. Manajemennya biasanya bagian depan ini. Ya bisa jadi, gue nggak bisa mastiin, tapi dia bisa jadi manajemen karena dia di sini posisinya live. Nah, untuk kalian yang gabung ke manajemen, itu wajib live-nya seperti dia. Salah satunya ya, seperti dia. Lebih detailnya nanti kalau kalian udah gabung ke manajemen, kayaknya mereka bakal ngasih tahu sih. Ini kan gue simpelnya aja. Nah, terus kalian bisa dapetin uangnya dari mana? Nah, dari sini guys. Di sini banyak stiker ya, menurut gue stiker ini sangat umum sih. Sangat umum banget. Dan di Bigo, maksud gue di TikTok juga pun ada ya. Ya kayak stiker-stiker sini. Di sini ada harganya. Ya intinya kalau pengen nyawer harus top up dulu buat ngasih ke dia, ke host atau ke streamer. Ya seperti biasa lah pada umumnya ya kalau kalian tahu. Ya di sini ada tulisannya kan di bawah-bawahnya tuh ada 100, ada yang cuma 1. Itu ya ketika gua ngasih 100 kalian dapat binsnya 100, ketika gua ngasih 1 dapat binsnya 1. Hah, seperti itu. Nah, di sini kalian cuma dapat kayak gitu doang guys, cuma dapat dibilang gak ada bonusnya lah dari Bigo. Nah, gue bakal ngejelasin juga kalau kalian udah gabung ke manajemen. Bentar, gue mau matiin dulu ya live ininya, live layar gue. Nanti penuh masalahnya. Udah mati. Di sini, ketika kalian gabung ke manajemen, maka kalian wajib membuat video kontrak. Biasanya sih kalau di manajemen gue wajib buat video kontrak kayak gini. File-nya bakal gue kasih biasanya. Walaupun ke manajemen lain pun biasanya bakal dikasih sih. Tapi tergantung juga. Gue nggak bisa mastiin manajemen tersebut ada apa nggak. Karena dari manajemen gue ya gue bakal ngebuat host gue jadi resmi. Oke, jadi resmi. Terus ketika kalian sudah ngisi-ngisi kayak gitu ya gue bakal ngedaftarin kalian. Nah, setelah gue ngedaftarin kalian gue bakal masukin ke grup. Dan bakal ngejelasin kalian. Nah, sekarang kita ngomongin tentang bonus-bonus ya di family gua. Mungkin di family orang lain bakal sedikit berbeda. Nah, di family ini biasanya kalau target harian itu target yang wajib kalian lakukan sebagai host, yaitu kalian bisa live dalam waktu sebulan. Sebulan itu ya ada banyak ya, 50 jam per 20 hari. Maksudnya, per 20 hari itu apa? Per 20 hari itu kalian
sehari live minimal 1 jam agar tersebut disebut itu satu hari. Namanya valid day. Valid, oke? Okay? Valid. Seperti itu. Jadi kalian wajib 20 hari live tuh. Minimal ya 1 jam. Tapi karena target, ada target jam juga, jadi usahain. Kalian kalau misalnya target jamnya di sini sekitar 20 hari per 50 jam, ya berarti seharinya aja kalian bisa ambil waktu 3 jam. Itu nggak apa-apa. Misalnya, kak saya cuma bisa pagi sama malam ataupun siang. Itu juga saya waktunya ngambil-ngambil. Nggak masalah, teman-teman. Nggak masalah. Itu kalau paginya kalian sejam, terus siangnya 1 jam, sorenya 1 jam, itu udah 3 jam, teman-teman. Seperti itu. Oke, jadi untuk bonus jam sendiri di manajemen itu ada juga. Jadi kalau kalian bisa live dalam 20 hari itu, per 50 jam kalian bakal dapet 1000 bins. Asik nggak? Cuma live aja dapet bins dari Bigo. Dan ketika kalian live 30 hari itu minimal 1 jam, 1 jam, 1 jam, 30 hari. Ingat, 30 hari nggak berhenti. Nggak boleh 1 hari bolong tuh nggak boleh. Kalian bakal dapat bonus sekitar 2100 bins. Enak gak? Iya, enak dong. Untuk kalian mungkin wajib sebagai streamer atau host yaitu memposting foto kalian. Foto kalian ya. Ya mau foto makanan gak apa-apa lah. Yang penting 10 foto. Ingat ya, jangan sampai ketinggalan. Nah, sekarang gue bakal ngebahas sedikit target bins ya. Jadi sebenarnya target bins di sini gue masih pakai yang lama, tapi ya udahlah ya, gak apa-apa. Karena pengen jelasin simpel aja. Di sini ada 10.000 bins. Ketika kalian 10.000 bins, ketika kalian gabung ke manajemen, contoh ini manajemen gue bakal ngebayar sekitar 100 ribuan ke kalian kalau kalian capek target 10.000 bins dan jam tayangnya tuh kekejar. Yang gue bilang 20 hari per 50 jam. Dengan posting foto 10, kalian bakal dapet uang dari manajemen tersebut 100 ribu. Gimana? Tergiur nggak? Asik kan? Ketimbang kalian live sendiri tanpa gabung ke manajemen. Itu nggak dapat kayak gini sih. Nggak dapat bonus bins juga. Dan ini ada tambahan. Kalian kan tadi target waktu, kita kasar bilangnya, kalian cuma target 20 hari per 50 jam. Berarti kalian sebulan tuh ada yang bolong ya, tapi target gitu. Ya, kalian dapat 1000, terus dari bonus bins ini kalian dapat 5.000, dari manajemen dapat 100.000. Ya, kalau kalian sudah legend ya di paling bawah ini yang paling bawah 300.000 bins, ya itu mungkin kalian bisa kebeli motor sih. Ya, gue bakal ngasih ke kalian 3.450. Untuk host baru jangan target yang besar-besar ya. Target kecil pun itu masih susah, tapi ada target baru lagi nanti gue jelasin kalau kalian dari manajemen. Oh iya, untuk kalian para host atau streamer, gue sedikit cerita nih. Karena gue kan yang ngedaftarin kalian. Mungkin kalian bisa DM IG gue di bawah. Di deskripsi itu ada IG gue. Kalau nggak nih, gue sebutin. Fadli.Kamal.Ras. Oke? Okay? Nah, kalian bisa ke Instagram gue situ sih. DM gue. Gue bakal masukin kalian ke grup WA. Dan untuk umur, itu nggak boleh di atas 40 tahun, teman-teman. Ya, nggak bisa. Dan pastiin lagi kalian emang udah siap di live. Pastiin lagi kalian sudah siap live. Karena apa ya, ketika kalian join terus kalian nggak live, itu kan rugi gitu. Ruginya di mana? Ya di gua. Karena gua ngabisin waktu gitu ngajarin kalian. Sampai kalian jago gitu. Ya, gua bakal ngajarin kalian sedikit konten, sedikit bonus, sedikit apa aja sih yang bisa kalian lakukan ketika live, gimana cara jam nambah jam tayang, itu gue bakal sampein ke kalian. Mungkin gitu aja sih simpelnya. Udah kan udah tahu ini udah berapa menit. Wah, dikit sih, gak apa-apa. Jadi semoga kalian paham ya. Simpelnya, kesimpulannya gini, ketika kalian pengen live sendiri itu bisa, kalian tinggal download aja Bigo, linknya di bawah. Mungkin kalian bisa download linknya di bawah, download Bigo, kalian live tanpa manajemen itu bisa. Ya ruginya kalian gak ada bonus apapun dan gak ada yang bayar kalian. Ya maksud gue yang bayar ya cuma dari gift tersebut, gak ada bonus-bonus lain-lainnya. Kalau yang kedua bedanya, kalau kalian gak mau manajemen, ya kalian bakal diajarin, dipantau ada peningkatan gak sih live kalian. Ya terus udah ada peningkatan, ya bakal kita akan kasih masukan kalau gak ada peningkatan. Biasanya kayak gitu. Balik lagi ke diri kalian, mau gak sih diatur seperti itu. Nah, kalau kalian udah bisa, ya kalian bakal dapat bonus. Ya, bertahap lah ya. Kalau akun baru itu agak susah nyari penontonnya. Cuma pasti bisa. Kita orang bakal mantau terus kemajuan dan perkembangan kalian. Seperti itu di manajemen Stardip, teman-teman. Ya, intinya
ikut manajemen dapat bonus, dapat bayaran. Ikut host biasa bisa, cuma kalian cuma dapat pembayaran gift. Kalau di sini kan kalian dapat pembayaran gift, dapat pembayaran bonus Bigo, dapat pembayaran dari manajemen. Simpelnya seperti itu. Gue sabar belit-belit, gue ngomong kayak muter-muter perasaan, sorry banget karena emang susah ngejelasinnya. Dan mungkin videonya cukup sampai sini aja. Selamat bertemu di manajemen. Jangan lupa follow IG. Lagi gue, dan mungkin kita bakal ketemu lagi kalau kalian gabung manajemen, dipastiin kalian serius ya, biar gue ngerugi waktu. Ya intinya gue bakal mantau kalian terus ya, itu bakal gue ngejalanin. Oke, cukup sampai sini aja video, thanks buat kalian yang nonton video ini. Semoga kalian bisa ngasilin duit jutaan rupiah dari Bigo, emang ada, percaya nggak percaya, emang yang kebeli mobil pun ada, itu cuma motivasi. Oke, perlahan ya teman-teman. Main live itu nggak bisa langsung booming, perlahan main social media. And thank you buat kalian yang udah nonton video, and see you again. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.